السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية. أما بعد، حضرات المحترمين seluruhnya yang kami hormati, utamanya beliau Bapak Asisten Bupati, Bapak Sigda, juga para pejabat di Kabupaten Wonosobo, lebih-lebih para jajaran dari Polri, TNI, seluruhnya yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini yang begitu cerahnya, begitu indahnya cuaca hari ini, membersamai kita dengan rahmat ridhonya Allah, kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat dohiran wa batinan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahim ini, muwajahah ini betul-betul diterima, dijadikan ibadah yang diridhoinya. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita pinta kepada Allah untuk diberikan kepada kekasihnya baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, seluruh pengikutnya, tabi'in dan di dalamnya insyaallah kita sekalian, termasuk umat yang senantiasa mendapatkan syafaat dunia, yang insyaallah kelak yaumil qiyamah juga akan bersama-sama mendapatkan syafa'atul ulama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kebetulan pada hari ini untuk Kamis minggu pertama dan di dalam bulan November sekaligus bulan Rabiul Awal, namun kami mencoba untuk bersama-sama, mari kita dengan adanya bulan Rabiul Awal kita ketahui bersama, yaitu kemuliaan Allah yang diberikan kepada hambanya di seluruh penjuru dunia. A'dhamur rahmah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agung-agungnya pertolongan Allah, mulia-mulianya pertolongan Allah, yaitu dilahirkannya Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami mencoba bersama untuk mengambil tema prinsip untuk meneguhkan iman, di mana dalam kehidupan kita sekalian memang perjalanan hidup selalu ada suatu hal yang selalu untuk menggoda iman kita, menggigis iman kita, yang makhluk itu tidak nampak tapi kita yakini siapa dia, tiada lain adalah syaitan. Dan ternyata syaitan itu adalah makhluk yang sangat licik. Dikala kita di dunia, mungkin kita selalu diberi ajakan dengan segala sesuatu yang bisa menarik hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi tatkala di hari kiamat nantinya, syaitan itu tidak menjadi sahabat lagi. Setelah kita, mungkin manusia-manusia yang tunduk kepada syaitan tidak menjadi sahabat lagi. Tapi kalau orang Jawa mengatakan syaitan itu akan melekit kepada manusia-manusia yang tunduk kepada syaitan. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-22, Allah menerangkan: Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر
الحق وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ini sebagai untuk dihayati bersama, ternyata begitu liciknya syaitan. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Setelah terjadinya kiamat dan tepatnya pada hari setelah terjadi hisab Allah, syaitan akan berkata kepada mereka yang mengikutinya, kepada mereka yang tunduk dengan syaitan, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Dan syaitan berkata pada hari dikala setelah terjadi hisab Allah, kita artikan secara bebas, pada hari setelah terjadi perhitungan Allah, maka akan nampak mereka-mereka yang mengikuti ajakan syaitan dengan rapot yang tidak ada satu pun yang terlewati, maka apa yang jadi ajakan syaitan tertera tulisannya dengan jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adtakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada kamu wa'dal haq, janji yang hak, yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum, dan aku pun syaitan berjanji kepadamu, maka saya ingkari janji kepadamu. Tidak akan pernah terpenuhi janjinya syaitan. Inilah yang perlu kita fahami, perlu kita hati-hati. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan bagiku syaitan tidak ada kuasa untuk kamu manusia. Saya tidak punya kelebihan untuk menguasaimu. Saya sama-sama makhluk Allah. Malah justru kalau di ayat lain, dikala Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, malaikat semuanya tutup, illa iblis, kecuali syaitan. Kata syaitan, saya tidak punya kekuasaan untuk kamu sekalian. Saya hanya sekedar apa, sama-sama makhluk. Tapi kamu, saya punya misi, kami punya misi. Illa anda'utukum, kecuali aku akan selalu dan terus menerus mengajak kepadamu untuk apa? Mengingkari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Fastajabtum li. Kenapa yang terjadi? Maka kamu kok mengikuti aku? Kamu ikut ajakanku. Fastajabtum li. Maka hari ini telah nampak jelas, telah terang bahwa manusia-manusia yang mengikuti aku sudah terang, jelas catatan-catatan, tidak ada yang terselip satu pun. Saya bisa diikuti kamu sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka kamu jangan seorang desa maitu marah aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Moko paidungin awakmu dhewe. Salah manut aku. Begitulah liciknya syaitan. Ya Allah, paidungin awakmu dhewe. Janganlah aku yang dipaitu. Karena apa? Misi saya memang selalu dan selalu akan mengajak kepada kemungkaran, kepada ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dengan bahasa malas, dengan bahasa wegah dan lain sebagainya, kemudian serakah dan lain sebagainya, itu semua adalah ajakan syaitan. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyartumuni min qabl. Dan jelas
Setan sudah tahu akan apa yang terjadi pada hari akhirat setelah terjadinya kiamat. Manusia-manusia yang ikut setan juga, setan sudah tahu akan mendapatkan pembalasan dari Allah. Maka kata setan, aku tidak bisa menolongmu. Ya ayo dihadapi bareng-bareng. Kamu pun tidak bisa menolongku, karena pertolongan hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, billah. Tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak bisa menolongmu, kamu pun tidak bisa menolongku. Sesungguhnya aku tahu kekufuranmu itu di dunia sebetulnya hal yang tidak benar. Karena apa? Karena memang itu misi saya. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Ketahuilah orang-orang yang zalim, yang tunduk kepada syaitan, untuk kamu sekalian sesungguhnya Allah memberikan siksa yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, saya tadi mengambil tema untuk prinsip untuk meneguhkan iman, prinsip untuk meneguhkan iman. Saya mencoba untuk mengulang kembali di mana keterangan dari Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin Juz Tsani, dialog antara anak dengan ayah. Dikala anak bertanya kepada ayah, maka ayah pun menerangkan pertanyaan sang anak. Apa pertanyaan sang anak? Ayul hisol min khairin insani. Hei ayah, bagaimana ikhtiar, bagaimana usaha untuk menuju manusia yang terbaik? Karena kita telah ditauladani oleh beliau kekasih Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Maka ada lima jawaban sang ayah. Yang pertama, manusia akan menjadi baik tatkala mampu menjaga agama dengan teguh, dengan kuat. Apa artinya? Kalau tadi saya mencoba di awal bagaimana liciknya setan, mari kita hadapi kelicikan setan dengan keteguhan iman kita, dengan keteguhan iman kita yaitu melaksanakan agama Allah, syariat Allah, dinul Islam. Karena kita yakini bahwa Allah telah menyempurnakan pada ayat yang terakhir ketika Al-Qur'an diturunkan, pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum. Allah menjelaskan dengan ayat tersebut yang artinya bahwa dengan turunnya ayat Al-Qur'an yang terakhir, pada hari ini telah kami sempurnakan agama bagi kamu sekalian yaitu dinul Islam. Dan insyaallah kita menjaga aturan Islam sebagaimana kita baik muasyarah sama manusia, hubungan sama manusia, apalagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan di dalam keterangan dari Imam Ghazali, sang ayah menjawabnya, pertama yaitu kuat agamanya, yang kedua mensyukuri hartanya, mensyukuri pondok titipan Gusti Allah. Karena apa? Saya sering menyampaikan bahwa harta itu titipan Allah. Mungkin saat-saat ini kita bisa untuk disertifikat namanya ini. Tapi pada saat kita dipanggil oleh Allah, mau datang menghampiri kita, nama itu sudah lenyap. Harta itu akan kembali kepada hak Allah. Maka akan muncul yang namanya hukum waris. Hukum waris yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan sesuai apa yang diatur oleh Allah, baik lewat Al-Qur'anul Karim, lewat al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah hukum Allah. Dan insyaallah harta itulah yang akan menyelamatkan seseorang menjadi iman yang kuat. Karena apa? Mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jawaban dari sang ayah tatkala ditanya oleh anaknya yaitu Luqman bin Hakim, yang ketiga adalah di samping orang punya agama yang dijaga, yang dilakukan dengan sempurna, harta yang disyukuri, yang ketiga memiliki hak sifat malu rikuh, al-haya, al-haya'u minal iman. Kenapa?
sifat rikoh ini disinggung dalam hadis-hadis Rasulullah SAW karena yang akan menyelamatkan kita tatkala kita sekalian masih punya sifat rikoh. Menusona ilang rikoh yang mulih hewan, betul bu? Kalau sifat rikoh hilang pada diri kita manusia, maka keserakahannya melebihi hewan. Mungkin hewan saja tidak ada, hewan membunuh sang ayahnya isi hitung-hitung, tapi manusia manusia sing wis ilang kendali rasa riko, rasa Masya Allah ayah adalah yang memunculkan saya dengan kehendak Allah lewat ibu melahirkan saya. Tapi manusia kalau sudah hilang, wis ilang rasa riko, tidak terkendali berbagai ya Allah berita, berbagai peristiwa anak membunuh sang ayah, naudzubillahi min dzalik. Maka insya Allah pilih papan jenengan semua yang mendapatkan amanah untuk menjaga Wonosobo ini lebih aman, lebih tentram, lebih bahagia, masyarakatnya sehat, ekonominya sehat, Allahumma. Maka ini kan penggalakan tentang apa? Dengan hidup pola sehat germas, kemudian ada juga penanggulangan tentang penyakit kaki gajah dan lain sebagainya. Ini ikhtiar-ikhtiar kita semua bersama. Dan ini adalah merupakan amanah yang harus kita jaga dengan kemuliaan. Maka insya Allah panjenengan sebagai pejabat juga pejabat yang tulus ikhlas, pejabat yang betul-betul sidik mencontoh kekasih Allah Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga insya Allah apa yang tersalur untuk masyarakat halayak di bawah kita di Wonosobo untuk meningkatkan kesejahteraan mereka akan terwujud, amin Allahumma amin. Karena apa? Kita memiliki rasa riko. Mungkin perempuan-perempuan juga mempunyai rasa riko. Tatkala kita tidak menutup badan, badannya nampak wujudnya riko. Ya, ini lagi rame-ramenya ada pakaian muslim yang bermacam-macam. Gak apa-apa monggo. Kita-kita yang belum mampu apa menutup muka yang enggak apa-apa. Yang penting kita juga tidak punya niat untuk maksiat, untuk dosa. Mereka yang mampu mudah-mudahan juga dengan tulus ikhlas. Itulah termasuk kekayaan Indonesia, kekayaan Wonosobo. Karena di Wonosobo pun sudah banyak saudara kita yang mampu menutup wajah. Tapi saya memang karena saya punya prinsip untuk seperti ini. Jadi sama dengan panjenengan, janganlah kita mengolok-olokkan pakaian, justru kita syukuri itu adalah merupakan apa perbedaan sedikit untuk menutup aurat kita, tapi merupakan rahmat Allah mudah-mudahan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini waktunya sampai berapa ya, Bu? Karena ini menjelang 8:30. Yang keempat, ternyata yang perlu kita perhatikan, manusia mempunyai i'tiqad untuk mewujudkan iman yang kukuh adalah memiliki sifat dermawan. Wasakho, dermawan. Ya Allah selalu melihat kanan kirinya, mencontoh tauladan kekasih Allah Nabi Agung Muhammad SAW, para anbiya, para nabi. Ya Allah termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam juga sangat dermawan. Siapapun yang datang kepada Nabi Ibrahim selalu dihormati, dimuliakan. Begitu juga panjenengan mungkin kemarin-kemarin melewati bulan haji, kita melaksanakan ibadah korban. Kalau Nabi Ibrahim korbannya tidak tanggung-tanggung sampai 100 unta, sampai dengan kambing berapa ratus, itulah yang perlu kita contoh wasakho dan mempunyai sifat luman, dermawan. Dan mudah-mudahan ini tersimpan di hati kita sekalian. Ya Allah kita syukuri tiap bulan kita harus mendapatkan rezeki dari Allah. Karena saya menyampaikan harus, karena kalau panjenengan mengharuskan juga, kalau belum tanda tangan saja, di mana bendaharanya?